Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono optimis TPSA Cibeureum di Kabupaten Sumedang bisa jadi lokasi pamicinan sesaruntah Kota Bandung anu teu bisa dipicinan ka Sari Mukti. Eta optimisme teh diebrehkeun sanajan rea ditolak ku warga di sabudeureun TPSA Cibeureum. Nalika diwawancara di kantor Kecamatan Gedebagi Kota Bandung, penjabat Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono nembrakeun optimismeuna TPSA Cibeureum Kabupaten Sumedang bisa jadi lokasi pamiceunan sesaruntah Kota Bandung anu teu bisa dipiceun ka TPA Sari Mukti. Dirina ngerong putusan pamarentah Provinsi Jawa Barat ngurangan kuota pamiceunan runtah ka Sari Mukti anu nitih 50% kudu dilakonan. Kukituna pihakna rukun gawe jeung lelewek sejena nyaeta Kabupaten Sumedang. Tutup itu pintu belakangnya. Iya, seperti itu. Dan maksimal, maksimal. Dan kita bergantung betul kepada pemerintah provinsi. Dan pemerintah provinsi saya yakin betul dia menghitung berdasarkan baik daya dukung yang ada. Dan provinsi menghitung juga buat wilayah Bandung Raya, bukan hanya Kota Bandung. Oleh karena Kota Bandung mencari alternatif lain. Ya, kita kerjasama antar daerah. Pilihannya mana? Itu tadi Sumedang. Sebenarnya itu ada dua, Cijuruk dengan Cibeureum. Ya, tadi saya bilang, Cijuruk itu terlalu tinggi resistensi sosialnya. Gitu. Tapi Cibeureum katanya juga gitu loh. Ya, kita tuh, ya jangan pesimis ya dong. Kita hidup nggak boleh pesimis, ya kan? Kita terus perjuangan apa yang sejeroning itu, PJ Gubernur Jawa Barat Bei Mahmudin ngebrehkeun ketak ngungkulan runtah tetap jadi prioritas. Koordinasi kudu dilakonan ku pamarentah daerah ti opat kabupaten jeung kota anu miceunan runtah ka Sari Mukti ka asup TNI. Ya, terus kami koordinasi dengan Pak Bambang. Jadi kami terus berkoordinasi untuk masalah sampah ini, memang sedang dicari. Kan itu kan pertama harus dari hulu itu tetap dijalankan, dan juga di Kota Bandung sudah mulai penegakan hukum, jadi buang sampah sembarangan ya. Dan juga di tempat-tempat TPS memang masih banyak yang harus kita atur, masih banyak yang belum terkelola dengan baik ya Pak ya. Tapi tempat-tempat sudah bersih mulai diawasi, dan itu sama dengan TNI juga. Jadi kita masih berusaha, jadi sampah tetap prioritas. Eta ketak teh diebrehkeun ku eta PJ Kepala Daerah Duaan keur ngungkulan beuki reana runtah anu mapaesan lulurung jalan Kota Bandung. Budi Hartati, Bandung TV.